Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa apa penyelenggaraan sekolah hanya dapat dilakukan di zona hijau. Selanjutnya kita lanjut ke informasi berikutnya. Jadi kalaupun nanti sekolah kita ini sudah berlangsung, teman-teman, memang idealnya di satu kelas itu tidak diisi lebih lebih banyak siswa. Jadi kalau dulu mungkin di setiap kelasnya ada yang 25, ada yang 26, bahkan ada yang 27. Kedepannya untuk satu kelas itu maksimal hanya akan diisi oleh 18 orang. 18 orang siswa aja, teman-teman. Jadi yang lain gimana nih? Kalau 27 siswa ya, berarti yang lain diapakan? Nah, yang lain nanti dia akan membentuk kelas lagi. Jadi seperti itu. Coba dilanjutkan. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Adapun tema kelas kita tahun ini adalah, yo, kira-kira apa nih? Nah, silakan, ada yang bisa menebak? Nih, Pak Erdi izinkan dulu ya. Oke. Boleh, ada yang coba menjawab kira-kira temanya apa? Bagaimana aduanya? Apa adu apa? Ya? Kok jadi ibunya? Isyam, ayo Isyam. Kira-kira kelas Isyam sekarang apa temanya, Isyam? Apa ya? Coba gini aja, Kak. Itunya, Kak. Gue nggak tahu ya. Teman-teman, ada yang tahu? Ada ya? Aduh. Apa temanya? Oke. Okay. Baiklah, PRD lanjutkan. Langsung aja ya, dari PRD aja ya. Tema kelas kita tahun ini adalah jeng, 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 jeng. Iya. Yeah. Oke, ini dia kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, jadi nama-nama kota, teman-teman. Kalau dulu nama-nama sahabat pernah, nama-nama surat pernah juga, nama-nama apa lagi yang pernah? Nama apa lagi ya? Boleh sih nama-nama kota pernah juga ya. Tahun ini tema kita adalah kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Ya. Jadi untuk kita mulai dari kelas 1 dulu nih. Kelas 1 nggak ada di sini ya, nggak usah. Kelas 1 nggak ada. Ya. Lanjut aja. Dari kelas 2. Siapa yang kelas 2? Boleh angkat tangannya mana? Wah, itu ya. Banyak yang kelas 2. Yang kelas 2 silakan. Jadi kelas 2 ada, bentar ya, PR dulu dari sini. Masih ada. Oke, setelah ini kita kelas 2 Padang bersama Bu Ayu. Oke, Bu Ayu ada? Oke, Bu Ayu silahkan dibacakan siswa-siswanya. Sebentar ya. Bu Ayu boleh angkat tangan? Oke, silahkan Bu Ayu. Silakan bicara, Bu. Udah saya. Boleh, Bu Ayu, dibuka itu mic-nya. Udah. Bisa kedengar, Pak. Oke. Udah, Bu Ayu? Udah, Pak. Nah, silakan, Bu, dibaca nama anak-anaknya. Oke. Yang pertama adalah Adi Adriansyah
An'am. Yang kedua, Ahmad Rafiki Zikri. Yang ketiga, Akbario Jamail Nugraha. Yang keempat, Asfilah Rashid Rido. Yang kelima, Dani Suara Anargia Citrodinanto. Yang kelima, keenam, Fadil Arkan Mubarok. Ketujuh, Gian Ciwa Javier. Selanjutnya, Muhammad Fahri Gonu. Lalu ada Muhammad Haziq Al-Zikri. Dilanjutkan oleh Muhammad Raditya Putra. Lalu Muhammad Rasyad Al-Ghifari. Muhammad Zahir Al-Taf. Ada lagi Pedro Iniesta Malik. Terakhir Raja Muhammad Naufal. Muhammad sudah Pak Herdi. Berarti udah semua Mbak Yu? Sudah Pak. Oke. Barakallah teman-teman yang sudah berada di kelas 2 apa tadi barusan? Padang. 2 Padang. Oke, terima kasih Bu Ayu, jazakillah khairan. Selanjutnya kita lanjut ke kelas berikutnya. Nah, teman-teman barusan di kelas 2 ada kelas 2 Padang, ada Adi, ada Ahmad Rafiki dan seterusnya tadi sudah dibaca Bu Ayu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelas 2 berikutnya. Jadi di 2 Padang ini putra semua ya? Iya, Dok, putra semua. Selanjutnya kira-kira 2 apa ya? Boleh teman-teman kira-kira 2 apa nih? 2 Medan. Ya, apakah ada 2 Medan nanti? 2 apa lagi? Apa? 2 Jawa. Oh, 2 Jawa. Oke, langsung saja. Selanjutnya ada kelas 2. Muncul. Oke, 2 apa? 2 Palembang. Bersama Pak Safik. Pak Safik ada? Boleh Pak Safik angkat tangan? Bisa, Bu. Bukan. Iya. Oke, Pak Safik. Pak Safik. Ini Javier yang angkat tangan. Pak Safiknya ada? Pak Safik. Pak Muhammad Safik, oke. Pak Muhammad Safik sudah. Silakan Pak Muhammad Safik, sudah bisa dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya dengan Pak Safik. Lanjutkan lagi teman-teman yang kemarin sama Pak Safik. Nah, teman-teman, untuk kelas 2 Palembang ini, nanti di Google Classroom-nya ada passwordnya tuh di sampingnya, yang di dalam kurungnya teman-teman. Boleh di screenshot juga, atau nanti Pak Safik juga akan WA-kan kepada teman-teman. Nah, untuk nama-namanya adalah belum muncul nih Pak Erdi. Oke, Pak. Sebentar. Oke, silakan Pak Sofik. Sudah muncul, Pak? Belum, Pak, di layarnya. Lewat. Atau saya bacakan aja. Oke. Sudah, Pak. Belum. Saya bacakan aja gimana Pak Erdi? Saya udah ada catatannya. Ada catatannya, boleh Pak, silakan. Baik, yang pertama di kelas 2 Palembang yaitu Atala Yafila Faiza. Jadi Ais sama Pak Safik. Yang kedua masih dengan Avicenna Ganesh Welfaritiu. Jadi Anes masih dengan Pak Safik lagi. Yang ketiga Baraka Azizam Mahardika. Oke, yang keempat Zikra Anaki Widat dengan Pak Safik, berarti sekarang Zikra yang sebelumnya sama Bu Desi. Yang kelima Haikal Alfa Argana Harahap. Haikal sama Pak Safik nih. Yang keenam, Keanu Zakuan Gama Yoga. Oke. Yang ketujuh, Muhammad Faik Abrar. Masih dengan Pak Safik. Yang kedelapan,
Muhammad Ikra Atausa. Jadi Ata masih dengan Pak Safiq. Yang ke-9 Kibi Hadzikri Adrian. Jadi Kibi masih dengan Pak Safiq lagi. Yang ke-10 Raihan Abyas Wahyudi. Oke, yang ke-11 Rayan Davandra Andra dengan Pak Safiq. Yang ke-12 Reviana Ayas Saputra. Ayas masih dengan Pak Safiq kembali. Yang ke-13 Surya Kencana Prasetyo. Surken dengan Pak Safiq nih, yang sebelumnya dengan Bu Desi kan. Yang ke-14 Safier Mikail Abimayu. Jadi Bima dengan Pak Safiq masih tetap. Baik, Perdi, Sukron, apa perlu diulang lagi? Boleh Pak Safiq diulang sekali lagi, lebih agak santai Pak Safiq ya. Oke, Pak Erdi. Baik, teman-teman, Pak Safiq ulangi lagi. Yang pertama, Ais atas nama Atala Yafila Faiza. Yang kedua, Avicenna Ganesh Welfariqu. Yang ketiga, Baraka Aziza Mahardika. Yang keempat, Zikra Anaki Widat. Yang kelima, Haikal Alfa Argana Harahap. Yang keenam, Keanu Zakuan Gamayoga. Oke, Pak Safiq lanjutkan. Yang ketujuh, Muhammad Faik Abrar. Yang kedelapan, Muhammad Ikra Atausa. Yang ke-9, Kwibi Hadzikri Adrian. Yang ke-10, Raihan Abyas Wahyudi. Yang ke-11, Rayan Davandra. Yang ke-12, Reviana Ayas Saputra. 13, Surya Kencana Prasetyo. Yang terakhir, 14, Xavier Mikail Abimayu. Oke, teman-teman boleh di-screenshot juga yang udah tampil di layar. Di situ ada password untuk Google Classroom-nya, QANJBNG. Baik, Perdi. Oke, Sukron, Pak Taufik. Nah, itu tadi teman-teman di kelas 2 Pak Taufik ada beberapa nama teman-teman yang bergabung bersama Pak Taufik. Di kelas 2 Putra juga Pak Safiq ya? Ya, di kelas 2 Putra. Ya, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ke kelas berikutnya. Ada masih di Pulau Sumatera juga. Seperti yang teman-teman lihat, kelas 2 di situ. Bisa teman-teman baca? 2 Medan. Di sampingnya nanti ada kode classroom-nya juga di 2 Medan. Di kelas 2 Medan ini, teman-teman akan didampingi oleh jeng, 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 jeng. Oke, siapa ya? Bu Putri. Nah, ada Bu Putri di kelas 2 Medan. Bu Putri ada, boleh? Angkat tangannya Bu Putri. Bu Putri, silakan ke tangan, Kak. Oke. Oke. Bu Putri, oke. Oke, hadir, Pak. Yes, Bu. Oke, suara Putri kedengaran ya, Pak, ya? Ya, insya Allah, Bu. Oke, Bu Putri, silakan dibacakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Putri di sini akan menyebutkan nama teman-teman yang bergabung di kelas 2 Medan. Oke, yang pertama ada A2 Sidkia Danis, yang kedua Afika Azahra, yang ketiga Berbi Talia Amor. Maaf, Ibu ulangin lagi ya. Yang ketiga Berbi Talia Amor, yang keempat Bintani Izahra Haris. Yang kelima, Katalea Kuena Hafiza. Yang keenam, Dia Batricia Pratalaya Putri. Yang ketujuh, Farzana Bella
Zafira, ke-8 Fenisa Anggraini, 9 Jihan Talita Ulfa, 10 Nadia Sahmina Naznin, 11 ada Raisa Anindia, dan ke-12 ada Reva Fauza Wijaya, 13 Suhaila Fairuz Azahra, dan yang terakhir ada Zahrana Afika Irawan. Oke, nanti nama-nama yang teman yang Ibu sebutkan boleh langsung bergabung di kelas 2 Medan. Passwordnya ada di depan layar. Oke, Pak Erdi, terima kasih. Terima kasih, Bu Putri. Nah, itu tadi teman-teman, Bu Putri langsung menginformasikan dari tempat kediaman Bu Putri terkait nama teman-teman nih. Jadi, teman-teman yang tadinya kelas 1, sekarang sudah kelas 2. Nanti di kelas ini namanya kelas Medan. Saya diulangi, ada A2, ada Afika, ada Amor, ada Bintani Izzara Haris, ada Katalia Quina, ada Dia, ada Farzana Nabila, sampai ke Zahrana Afika Irawan. Lagi password. Oke, teman-teman, nah itu ya. Dan yang putri berarti satu kelas lagi. Betul nggak nih? Ya kan? Nah, ini baru satu kelas putri. Dan satu kelas lagi, teman-teman putri akan bersama dengan sama siapa ya? Oke, teman-teman bisa lihat di layarnya. Sudah muncul belum? Dua pekan baru bersama dengan Bu Dwi. Nah, Bu Dwi ada? Bu Dwi boleh angkat tangan? Bu Dwi Putriani. Oke, Bu Dwi sudah angkat tangan. Silakan Bu Dwi dibuka mic-nya. Udah dengar Pak suara saya, Pak? Nah, iya, lebih kuat, Bu. Agak samar-samar nih. Oke. Okay. Nah, teman-teman, alhamdulillah Budi masih berjumpa lagi ya sama teman-teman yang kemarin. Jadi Budi di kelas 2 pekan baru, Budi akan sebutkan nama teman-teman. Yang pertama itu ada Adelia Anya Aribowo atau Anya. Kemudian yang kedua ada Aira Nafisa Nidaul Hubillah atau Aira. Kemudian yang ketiga ada Aisyah Kalista Harmadia atau Aisyah. Kemudian ada Amera Akila Hafiza atau Akila. Kemudian ada Andin Putri Rahnavi atau dipanggil Andin. Kemudian ada Anissa Zahratul Aini atau Anissa. Kemudian ada Areta Malika Nur Sabrina atau Areta. Kemudian yang ke-8 ada Karisa Arsila Tita Rifani Asya. Kemudian yang ke-9 ada Gaida Atia atau Gaida. Kemudian ada Keisha Maritza Gifari atau Keisha. Kemudian yang ke-11 ada Raja Zakia Kamila atau Kia. Kemudian Safiyah Aktila Zahra atau Safia. Kemudian yang ke-13 ada Syaumila Nur Fatimah atau Syaula. Kemudian yang terakhir ada Syafika Mugni Saliha. Oke, sudah Pak Herdi. Oke, Bu Dwi, terima kasih. Berarti Bu Dwi di kelas berapa, Bu? 2 pekan baru, Pak. 2 pekan baru ya. Ya. Nah, teman-teman, jadi ya teman-teman kelas 1 ini berarti ada yang bareng Bu Dwi lagi juga kan di kelas 2 pekan baru. Dari Adelia Anya Aribowo. Yang terakhir tadi ada Safika Mukni Saliha, Bu ya. Oke, jazakillah khair Bu Dwi. Baiklah teman-teman. Nah, itu tadi untuk kelas 2. Jadi tadi yang teman-teman kemarinnya masih kelas 1, tapi sekarang di kelas 2 ada 4 kelas. Ya. Bagaimana yang Pak disampaikan tadi di awal juga tidak lebih 18 anak di setiap kelasnya. Yo, siapa yang bisa ngulangin tadi kelas apa aja di kelas 2-nya? Ya, ada kelas Pekanbaru, terus kelas Medan, ada kelas Palembang,
Dan kelas satu lagi, kelas apa Bu Desi? Dan baru, ya sudah ya. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjut ke kelas berikutnya. Di kelas 3. Nah, kelas 3 ini itu berarti yang kemarinnya kelas 2 ya. Kelas 2, berarti sekarang lanjut kelas 3. Berarti lebih banyak nanti ini siswanya. Oke, untuk kelas berikutnya, kelas 3. Kita mulai dari kelas 3. Oke, teman-teman bisa lihat di layar HP-nya atau laptop-nya. Oke. Sebentar ya. Sudah tampil? Kelas 3 Jakarta, Bu Siti. Bu Siti, boleh Bu angkat tangan? Siti Rahayu ya. Bu Siti. Siti Jaziro. Bu Siti Jaziro. Apakah ya, sudah bisa ya bergabung? Oke, baik Pak Herdi. Sudah dengar suara saya Pak Herdi? Sip, sip. Mantap Bu. Kayaknya oke, baik. Bu, ya. Lagi kenapa kelas, Pak? Lagi di kelas ya? Iya, lagi di kelas. Oke, silakan Bu, silakan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di kelas 3, yang tahun lalu kelas 2, sekarang naik kelas 3. Ada 18 orang kelas 3 Jakarta. Bu Siti sebutkan namanya satu persatu. Teman-teman simak baik-baik ya. Yang pertama ada Dimas Auraska Prabowo, yang kedua Aska Rafasya Ramdhani, ketiga Ciko Ramadansyah, keempat Fatan Arsyada Subekti, kelima Halil Maula Irawan, keenam Muhammad Arik Hijaz Rizkullah, yang ketujuh Muhammad Adriski, delapan Muhammad Dafa Alhamdika, kesembilan Muhammad Nafi Ramadhani, 10 Muhammad Naufal Majid, 11 Muhammad Nizam Ramadan, 12 Muhammad Rafa Al-Shadat Aditama, 13 Muhammad Syahid Zakwan, 14 Raja Muhammad Iqbal, 15 Rayaska Al-Fitni, 16 Rizki Zaki Al-Bari, 17 Syahal Umuri, dan yang terakhir Syahid Alwi Bukhari Al-Atas. Ya, dari nama-nama itu sepertinya yang ini semua Bu ya, dari siswa-siswa kita sebelumnya ya. Enggak ada yang baru. Ya, jadi ada yang baru Pak. Namanya ini siswa baru namanya Muhammad Syahid Syahid Zakwan, siswa Syahid baru pindahan. Oke, apakah Syahid Zakwan ya sudah hadir di sini? Tadi saya sudah lihat ada. Ada. Oke, kopiah warna abu-abu. Baju warna abu-abu kalau enggak salah. Bentar, kita cari dulu Syahid. Salam kenal dari Bu Siti. Assalamualaikum, Syahid Zahwan. Syahid Zakwan. Insya Allah kita bertemu ya. Baik, Zahwan, Pak. Boleh diaktifkan mic-nya, Syahid Zahwan? Ya, teman-teman di kelas 3 Jakarta ini, nanti ada teman baru namanya Muhammad Syahid Zahwan. Ya, kodarallah, Pak Eri sudah coba menghubungi. Iya, betul. Katanya belum tampil ya. Tadi ada sih, Pak, kalau saya lihat. Oh, sudah tampil belum? Ada. Mic-nya ada, sudah tadi aktif. Saya Zawan boleh ini, boleh menjawab salam Pak Eri. Sudah? Waalaikumsalam, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Siti. Ya. Ya.
Alhamdulillah ya. Kak Zahwan, dari mana? Nah, dari Bu Siti. Kita di kelas 3 Jakarta ya. Kak Zahwan, pindahan dari daerah mana sebelumnya? Dari Batam. Oh, dari Batam. Oh iya, sekarang Zahwan di Jakarta sekarang ya kelasnya. Ya. Di Tanjung Pinang, kelasnya namanya 3 Jakarta, Pak Erdi. Ya, di Tanjung Pinang, kelasnya 3 Jakarta. Masya Allah. Selamat bergabung ya Zahwan. Nanti saya Zahwan nanti bersama Bu Siti. Nah, di samping kelas di layar saya Zahwan ada kode classroom-nya juga. Nanti interaksi selama PJJ ini nanti difasilitasi Bu Siti ya. Baik Pak, Insya Allah. Oke, syukron Zai Zahwan. Insya Allah kita jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kelas 3 berikutnya. Kita tulis aja. Oke, selanjutnya masih di kelas 3 juga. Kalau tadi sudah 3 Jakarta, sekarang kita lanjut ke kelas 3 berikutnya. Ya, apakah sudah ada yang terlihat? Ya, 3 Bandung. 3 Bandung bersama dengan Pak Wendy. Ya, Pak Wendy ya. Oh, kira-kira Pak Wendy yang mana nih ya, teman-teman ya? Masih ingat nggak sama Pak Wendy? Ya, ini sepertinya Pak Wendy ini baru nih mengajar di kelas 3 ini. Ya, Pak Wendy boleh angkat tangan? Apakah Pak Wendy sudah ada di sini? Oke, sebentar ya, Pak Erdi cek dulu ya Pak Wendy-nya ada nggak? Pak Wendy, silakan diaktifin mic-nya Pak Wendy. Oke, baik. Suara saya masuk Pak Erdi? Masuk Pak, tapi pelan Pak, jauh sepertinya. Oke, saya dekatkan lagi ya. Boleh dilebih kuatin Pak. Oke, baik. Dengar? Oke. Silakan Pak. Oke, baik teman-teman. Selamat teman-teman naik kelas 3 ya. Di kelas 3 ini teman-teman bersama Pak Wendy. Ananda yang akan bersama dengan Pak Wendy adalah Ahmad Ziyad An-Nawawi, Aska Khairi Putra, Daifa Putra Nugroho, Depsi Samudra Arashi, Hisam Fadil Hibatullah, Jabran Hibrizi, Muhammad Raihan Al-Hafiz, Muhammad Syauki Al-Fuadi Zalfra, Muhammad Arik Al-Irfan, Muhammad Aska Afandi, Muhammad Zaki Al-Ghifari, Muhammad Hisam, Muhammad Ihsan Muttaqin, Khalifatul Muqmin Nurhayat, Raja Amar Rizki Al-Amin, Raka Yasa Abinaya, Rizki Noviansah, dan Yusuf Fadila. Itulah tadi nama siswa kelas 3 Bandung yang berjumlah 18. Gimana Pak Indi? Baiklah Pak Indi, jazakallah khair. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan Pak Wendy, teman-teman putra yang bergabung di kelas 3 Bandung. Ada yang pertama, Pak Erdi ulangi, karena tadi mic-nya juga nggak terlalu jelas ya. Yang kelas 3. Ikut dia. Oke, yang pertama ada Ahmad Ziyad An-Nawawi. Dilanjutkan Aska Khairi Putra, Daifa Putra Nugroho, Depsi Samudra Al-Arsi, Hisham Fadil Hibatullah, Jabran Hibrizi, Muhammad Raihan Al-Hafiz, Muhammad Syauki Al-Fuadi Zafra, Muhammad Arik Al-Irfan, Muhammad Aska Afandi, Muhammad Zaki Al-Ghifari, Muhammad Hisham, Muhammad Ihsan Muttaqin, Khalifatul Mukmin Nur Hayat, Raja Amar Rizki Al-Amin, Raka Yasa Abinaya, Rizki Nofriansa, dan yang terakhir Yusuf Fadilah.
Oke, Pak Wendy, jazakallah khair. Oke, teman-teman, itulah tadi nama-nama teman-teman yang bergabung di kelas 3 Bandung dengan guru pendampingnya nanti bersama Pak Wendy. Baiklah, kita lanjutkan ke kelas 3 berikutnya. Pak Herdi, sebentar. Ya. Oke, masih di kelas 3 juga. 3 Surabaya. Kira-kira siapa ya? Oke, yo siapa? Bapak atau Ibu nih? Ya. 3 Surabaya bersama dengan Pak. Belum dimasukin ya pasal saya. Oke. Pak Holil. Ya, bersama Pak Holil. Apakah Pak Holil sudah ada? Oke, sebentar. Pak Holil bisa diaktifkan mic-nya. Halo, Pak Holil. Ya, halo. Ya. Oke, Pak Holil. Silakan, Pak Holil. Sudah terdengar. Terima kasih, Pak Erdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman di kelas 3 Surabaya akan ditemani Pak Holil. Dan Pak Holil itu sebelumnya sudah kelas 5 saat di layar teman-teman ada di dalam kurung itu adalah kode Google Classroom untuk kelas 3 Surabaya. Pak Holil bacakan kodenya yaitu B, D, Q, F, E, 45. Holil ulang, B, D, Q, F, E, 45. Kemudian, teman-teman yang akan ditemani oleh Pak Holil di kelas 3 Surabaya adalah Dafa Al-Fatin Erkyawan. 2. Danis Al-Zikri Selayar. 3. Darel Roman Mulyanov. 4. Elzaki Rafif Safikra. 5. Fafian Bahzi. 6. Khalid Al-Fatih. 7. Muhammad Faris Sahriza. 8. Muhammad Faik An-Naki Sumitro. 9. Muhammad Abid Abukori. 10. Muhammad Bintang. 11. Muhammad Ibnu Qayyum Al-Farisi Sahputra. 12. Muhammad Jo Marsha Riwanda. 13. Muhammad Safiq. 14. Raditya Atila Wahyudi. 15. Radifta Mahardika. 16. Raihan Adika Zulfan. 17. Yahya Al-Khalifi Riyadi. Yang terakhir, Zafran Alauna Gosan. Oke, terima kasih Pak Erdi. Ya, terima kasih Pak Olil. Teman-teman silakan tadi sudah bisa dibacakan Pak Olil, disimak dengan seksama, diperhatikan ya nama-namanya. Itu teman-teman yang bergabung di kelas 3 Surabaya bersama Pak Olil. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan kelas 3 lainnya. Kalau tadi yang putra, sekarang yang putri. Ya. Sudah ada 3 Surabaya, 3 Jakarta, dan 3 Bandung. Sekarang kita lanjut ke 3. 3 apa ya? Oke, sebentar. Boleh lihat 3 Yogyakarta bersama Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni boleh diaktifin mic-nya, Bu Yuni. Dah? Sudah dengar, Pak? Oke, Bu, silakan.
Amin. Assalamualaikum teman-teman. Yang kelas 2 kemarin sama Bu Yuni, yang Putri pasti sudah tahu ya Bu Yuni. Ain senyum-senyum Ain. Alhamdulillah Bu Yuni masih ngajar kelas 3. Terus yang Ibu Yuni kasih kodenya dulu ya teman-teman. Teman-teman boleh catat dulu yang Putri. Yang Putri kodenya M A K A C Q F. V. M A K A C Q V. Kelas 3 Yogyakarta. Ibu Yuni sebutin nama-namanya yang sama Bu Yuni ya. Yang pertama, Afifah Hazima. Yang kedua, Aneka Teona Sabitah Yandono. Aneka Teona Sabitah Yandono. Yang ketiga, Atifa Sadanani Pansiori. Yang keempat, Bunga Autrea. Yang kelima, Kaira Viola Ananta Ahmadi. Yang keenam, Cheryl Amera Ayuri. Yang ketujuh, Fahrunisa Zari Afifah Husna. Yang kedelapan, Gisya Azalea Yananta. Yang kesembilan, Hafaf Zeril Mahira. 10, Marwah Puan Saleha. Yang ke-11, Naila Ayu Nindia Lena. 12, Okta Rizki Safrianti. Yang ke-13, Quintana Melur Syahbana. 14, Raisa Zafira Hairani. 15, Rayota Aurora Delo Vero Gerut. 16, Semesta Kinan Puan Ertika. 17, Syafira Azian Dabita. Yang sama Bu Yuni 17, tadi yang sudah mencatat kodenya bisa langsung klik dan akan masuk ke kelas 3 Yogyakarta. Terima kasih Pak Herdi. Baik, sama-sama Bu Yuni, jazakillah khairan. Berarti ada 17 anak Bu Yuni ya? Iya Pak. Oke teman-teman, itu tadi ada 17 teman-teman nanti bersama Bu Yuni di kelas 3 Yogyakarta. Saya Ferdi lanjutkan yang terakhir. Kita masih di kelas 3. Kalau tadi Bandung sudah, Jakarta sudah, kira-kira kelas 3 apa lagi ya? Oke. Coba kelas 3 apa lagi nih? 3 Semarang. Nah, di Semarang ini teman-teman akan ditemani bersama Bu Dila. Ibu Dila yang mana ya? Mungkin masih penasaran ya Bu Dila yang mana. Oke, Bu Dila boleh diaktifin mic-nya Bu Dila? Bu Dila. Oke, coba Bu Dila tes. Sudah kedengaran Pak? Bu Dila. Sudah kedengaran Pak? Di sana ada Bu Dila. Iya, saya Pak. Tampil, udah tampil. Oke. Bu, boleh lebih dikuatin Bu? Enggak, kedengaran. Oke. Pak Erdi, tes sudah kedengaran Pak. Oke. Silakan Bu, silakan. Bisa. Pak Erdi sudah kedengaran? Oke, sudah Bu. Segini sudah Bu. Sudah kedengaran ya Pak ya? Oke, silakan Bu. Untuk Pak Doli. Oke. Nah, untuk teman-teman Putri yang di kelas 3 Semarang akan ditemani dengan Bu Dila. Nah, untuk teman-temannya ada Aufa Nidaa, kemudian ada Afia Naufalin Ki Siama, kemudian ada Almira Kanaya Ivanti, ke-
kemudian ada Aruna Zahra, ada Bianca Naomi Iru, ada Cahaya Nabila Akbar, kemudian ada Kalista Mikaela Syifa Adia, ada Fahira Faidali Matia, ada Nasya Azara, Nidia Farika, Ruspianda, kemudian ada Putri Fadila Anugrah, Purota Ain, Azima Irpani, ada Renata Ataya Kansa, kemudian ada Salwani Zati, ada Siti Sandrina Arumi Sanopaka, ada Syakira Erina Hermawan, kemudian ada Syifa Alzena Tiara, dan terakhir ada Ziraya Mumtazah. Jadi teman-teman ada 18 anak bersama Budila. Nah untuk kodenya silakan teman-teman boleh dicatat, ada 3RJ HE36. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di 3 Semarang boleh dicatat ya kodenya. Terima kasih Pak. Nah, teman-teman untuk sekedar informasi, di kelas 3 Semarang ini akan ada teman-teman kita yang baru ya. Kalau kita cermati di sana ada namanya Aruna Zahra. Coba kita hubungi Aruna Zahra dulu ya. Oh, Aruna Zahra. Enak kok yang kemarin Aruna. Oh, coba Aruna Zahra aktifin mic-nya. Bisa nggak? Ada nggak? Arunanya ada tadi, Bu Dila. Bu Dila? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya? Iya. Oke, belum kelihatan. Insya Allah nanti di sesi berikutnya di Zoom kelas masing, Bu Dila bisa kenalkan ya teman-teman. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari PRD terkait informasi berkaitan dengan tahun ajaran baru serta dengan pembagian kelas dan juga nama-nama guru kelasnya. Bagi teman-teman yang tadi terlambat atau yang belum bisa bergabung di sini, juga PRD sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, nanti bisa link rekaman ini diakses di YouTube, nanti saya PRD kasihkan sama wali kelasnya. Jadi nanti teman-teman yang terlambat bisa menonton kembali di YouTube. Oke, demikian saja karena PRD mau lanjut di level kelas berikutnya. PRD ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat wabah ini dengan segera sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap muka di sekolah sebagaimana biasanya. Demikian saja, PRD akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.